Pak Bupati, ini terkait dengan boomingnya wabah nasional corona ya. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat Sidoarjo agar lebih tenang menghadapi masalah ya. Ini, monggo. Berkenaan dengan masalah virus corona, kita pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah membuat dua edaran. Edaran yang pertama dan edaran yang kedua. Dengan isi edaran tersebut, apabila dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita bisa mengantisipasi penyebaran dari virus corona. Saya berharap agar supaya masyarakat tetap tenang, tidak usah panik, tetapi juga tetap waspada. Dan saya berharap isi daripada edaran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan baik. Lembaga pendidikan libur 14 hari, mudah-mudahan itu digunakan dengan baik juga, dengan benar. Jadi target daripada libur 14 hari itu akan bisa berjalan baik, hasilnya dan targetnya bisa diperoleh apabila kita tahu apa yang harus kita lakukan selama 14 hari. Untuk tempat-tempat umum juga demikian, memang ada yang tidak bisa kita tutup seperti pasar, masjid, mal dan sebagainya. Tapi kami berharap agar mengantisipasi agar setiap di pintu depan ada petugas yang siap dengan air untuk mencuci tangan atau dengan apa sabun dan sebagainya, sehingga nantinya betul-betul kita bisa menghindari penyebaran daripada virus corona. Saya berharap masyarakat bisa tenang ya, tetapi isi daripada edaran tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Kurangi, dan saya berharap jangan kurangi saja, tapi tiadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat banyak. Kita tunggu 14 hari, mudah-mudahan 14 hari masa inkubasi ini kita bisa lulus dan kita bisa berkegiatan seperti semestinya. Kami kira sekian, jadi masyarakat nggak usah panik, tetapi harus tetap mengantisipasi dengan baik.